Oke guys, jumpa lagi guys dengan Sound Pemula. Kali ini guys, saya ada kedatangan paket. Ini paket equalizer guys. Ini baru diantar tadi. Ini equalizer guys. Oke ya guys ya, coba kita buka sama-sama ya guys. Oke guys, kita buka sekarang ya guys ya. Mudahan barangnya aman ya guys. Ini melalui kargo ya guys. Kargo JNE. Kok sangat susah. Oke guys. Ini equalizer asli ya guys ya, MHX215. Oke guys, sekarang kita buka. Oh sini, oh ini dia. Oke guys, inilah penampakannya guys. Ini kabel adaptornya ya guys. Ini buku panduannya, kitab-kitabnya, dan ini unitnya. Yes, sekarang kita buka. Buka ya guys ya. Sangat kecil sekali guys. Oke guys, nih penampakannya guys. Guys ya, sangat cantik guys. Ini guys asli. Oke ya guys ya, coba sekarang kita tes apakah dia berfungsi atau tidak ya guys ya. Oke guys, ini kondisi sudah saya cocok ke listrik. Ini tombol on off nya ada di belakang. Kita ketek ya guys, bismillah. Ini di equalizer ini guys, walaupun kondisi sudah dikasih nyala tapi tidak nampak kelihatan nyala. Tapi kalau kita pijit untuk low cut nya bypass nya nyala guys. Tuh guys, ya guys ya, sebelahnya. Oke, berfungsi normal ya guys ya. Untuk subnya ini di sini guys. Nah, oke guys, tinggal kita untuk cek soundnya guys. Nantikan aja guys cek soundnya, karena untuk saat ini kabelnya belum ada ya guys. Jadi ini cuman review untuk equalizernya aja ya guys. Oke guys ya, kita lanjut cek sound nanti ya guys. Dan ini, oh iya, ada yang lupa guys, ini untuk yang di belakang guys. Dan ini guys, ini output 2, ini input 2. Dan ini output satunya di sini, ini output satunya di sini, output 2 nya di sini ya guys. Untuk inputnya satunya di sini, yang sini inputnya satu di sini, dan input satunya lagi di sini. Khusus untuk subwoofer nya itu berdiri sendiri ya guys ya. Subwoofer ini berdiri sendiri. Tinggal dicucuk di sini ya guys. Oke guys, input ini yang ke power. Ini guys ya, input 1 dan input 2. Oke guys ya, ini sangat recommended. Ini sangat recommended ya guys. Oh, mantap ini guys. Ini sangat mantap sekali.
Oke guys ya, kita nantikan cek, cek soundnya ya guys. Oke guys ya. Oke guys, kita coba guys untuk kita coba cek sound untuk mixer equalizer deh, equalizer asli MKX1215. Oke guys, kita saksikan cek soundnya. Kita cek sound untuk kendang dangdut ya guys. Aja guys ya, jangan lupa di like, komen, dan di subscribe supaya channelnya makin berkembang. Oke guys, sampai jumpa.